apa? Kenapa sih? Di kamu tuh. Aku kelihatan juga asam cewek lain. Cewek mana? Ada kah? Ada kah? Wah, ketahuan kan? Banyak ceweknya. Ih. Aku baru chattingan sama Sandi aja, kamu sudah hapus nomor kamu, malah banyak suka cewekmu. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis biar nggak ketinggalan video terbaru Tika Ola. Selamat menonton. Okay guys, welcome back to channel Tika Ola. Jadi kali ini aku mau bikin prank lagi, tapi gimana ya, aku masih bingung nih supaya HP aku nggak kelihatan. Tapi nanti aku akan kerja sama kakaknya Wahyu. Jadi itu aku mau ngeprank kalau aku itu sepertinya aku akan ngeprank kalau aku tuh lagi chattingan sama cowok-cowok gitu, ataupun aku lagi lihat-lihat Instagramnya cowok-cowok gitu, mau tahu nanti reaksi dia tuh gimana sih, apa dia tuh kayak biasa aja atau marah atau kayak mana ya. Tapi ini aku mau taruh dulu HP-nya biar dia nggak lihat. Gimana ya bagusnya ya? Ntar tunggu ya. Jadi aku lagi bingung nih nyari tempat taruh HP-nya supaya kayak nggak ketahuan gitu sih. Atau enggak aku nanti minta pegangkan abangnya aja deh HP ya. Kayaknya gitu aja kali ya, supaya nggak terlalu nampak, nanti kalau ditanyain bilang aja lagi kayak kemarin dia ngeprank aku kayak lagi megang main game kali ya. Oke, nih aku akan menuju ke tempatnya. Ini Wahyunya udah ada di sini, tapi ini aku opening dulu di bagian kolam renang ini biar dia nggak tahu karena dia ada di situ. Oh ya guys, aku kan bingung ngepranknya itu mau sama cowok siapa. Nah jadi tuh aku mikir. Nah terus kan aku tuh kayak ada lihat di TikTok itu orang yang keren gitu, namanya Kak Sandi. Aku tuh kayak fans sih sama dia, tapi aku minta maaf ya Kak Sandi, karena kali ini aku bawa kakak, jadi biar ala-ala tuh dianya tuh kayak bener-bener cemburu. Nah nanti kalau misalnya cowok-cowok nggak jelas pasti dia nggak cemburu. Nanti aku tuh kayak ala-ala bilang akrab sama Kak Sandi, tapi jujur aku nggak kenal. Kalau aku sih tahu, tapi kalau dia kan nggak mungkin kenal sama aku karena emang kita nggak pernah komunikasi, nggak pernah apa, nggak kenal. Cuman aku pasti tahu sama dia, kalau dia sih nggak mungkin tahu sama aku. Nggak mungkin tahu sama aku. Bukan aku siapa gitu. Oke, jadi di sini aku mau minta maaf dulu ya sama Kak Sandi, maaf ya Kak, pinjem namanya. Terus itu juga kan Kak Sandi tuh punya cewek tuh. Nah aku minta maaf juga sama ceweknya kalau aku tuh bawa nama Kak Sandi ya. Ini aku soalnya mau pura-pura aku tuh kayak lagi chattingan sama Kak Sandi, tapi sebenarnya tuh aku nggak chattingan sama Kak Sandi, tapi itu aku chattingan sama temen aku sendiri aja, cuma buat kayak panas-panasin gitu di HP. Oke, pokoknya kalian yang penasaran gimana reaksinya Wahyu, langsung ya video ini. Jadi ini sudah aku taruh ya kameranya, tersembunyi guys. Jadi ini aku sudah nih aku punya IG-nya Kak Sandi. Ini TikToknya Sandi. Terus itu aku juga sudah siapin tuh. Jadi ala-ala kesannya aku chattingan gitu sama Sandi, padahal enggak. Sandinya aja lo enggak kenal aku guys. Nah terus tuh aku juga udah bikin chattingan. Nah ini sama Kak Sandi juga. Nih kita lagi tungguin ya wajinya. Ini Rana kasih kue. Kak nanti kita biasa nih prank lagi, oke? Okay? Ya. Masih ke WC kali ya? Oke, sip. Kata kakaknya lagi ke WC, ntar kita santai-santai. Mana dia nih? Lama betul dia nih. Oh iya, aku lupa kasih tahu. Jadi yang WA-an sama aku itu yang namanya Sandi itu adalah abangnya Wahyu. Jadi bukan Sandi betulan. Ini bohongan aja karena aku tak kenal lah sama Sandi. Sandinya yang malas kenal sama aku. Kakak datang Wahyu kan? Oh iya. Kayaknya bentar lagi Wahyu datang nih. Lama betul kamu bos? Iya bos. Wih, lain lagi auramu. Kayak terkejut aku ya, iya lo kak. Lamanya kamu di WC berapa jam? Iya lama betul kamu. Banyak betul yang dipakai. Ayo abis ngapain yang di WC lama betul? Hihihi.
Eh, aku tuh mau cerita tahu. Cerita apa? Anda ada aku sih. Sekolah. Lain. Bukan sekolah-sekolah, Pak, ini. Enggak, aku mau cerita, tapi nanti kamu marah lagi. Eh, enggak mungkin marah ya. Biasa aja. Aku tuh mau curhat, tapi nanti kamu enggak dengar curhatku. Curhat apa? Ini mau curhat. Curhat. Mas, kamu enggak tahu. Satu Indonesia enggak tahu. Kita cinta. Iya kan? Enggak cinta sih. Nah, ntar ya kasih tahu ya. Nah, ada cowok, nah, chatting-chatting tuh. Kamu kenal enggak? Sandi, bah. Idola aku ini. Sandi, bah. Idola aku ini. Masa sih? Iya, aku ngefans sama Sandi. Terus nih, dia, aku lagi chattingan loh sama dia. Iya. Kamu kayak mana? Biasa aja? Biasa aja. Jujur liat sama Sandi. Aku lo chattingan sama dia, aku lo WA-an, nah, kamu lihat, nah, ada WA-nya, nah. Terkenal seluruh Indonesia. Tuh, WA-an kan aku kan. Tuh, perhatian lo dia sama aku lo. Ya lo, cocok gak kalau aku sama Andi? Ya lo ada ceweknya. Ih, masa? Ada gila-gila aja. Ih, masa? Ini ya apa? Ini kakaknya. Ini kakaknya lo. Coba kayak gini aja. Ini kunci aku diblokir kayaknya. Nggak bisa lihat aku IG ceweknya. Ini lo kakaknya. Itu lo. Ceweknya, Kak. Wahyu kakaknya sering, kali. Lo sering nontonin YouTube-nya. Ayo lo ngefans sama dia. Kakaknya ini nah mungkin ini ceweknya. Aku lo chattingan terus sama dia. Cocok kok aku sama dia lo. Cocok gak? Kenapa gak cocok? Jadi aku cocoknya sama siapa dong? Ya udah punya pacar, Kak. Iya, Kak. Kita jadi istri mungkin. Iya, Kak. Kan idola aku. Enggak, jomblo kali ini. Inspirasi. Jomblo kali ini. Karena terkenal seluruh Indonesia. Iya, aku juga lihat dia gara-gara terkenal. Dia TikTok aku ada terus mukanya. Jadi aku tahu. Jadi baru kenal deh sama dia. Enggak apa-apa lo. Dia mau ke Samarinda lo ini. Kamu mau ketemu kah? Tadi mau temuin aku aja sih, enggak temuin kamu. WA-an kan. WA-an apa? WA. Tuh. Iya, WA-an. Ada WA-an. Dapat WA ini dari mana? Ya dari temanku lah di Instagram. Eh, enggak dari teman, kan kita memang komunikasi gitu di Instagram. Iya. Heeh. Tuh, coba kamu lihat nah. Tuh, WA-nya Sandi nomornya. Tuh. Tuh. Nggak cocok akun fake gitu WA nya mungkin inggap itu belum mbak mana ada akun fake telepon aja kok nggak percaya kamu tanyain Sandi kah orang kebetulan kok nggak percaya betul nih kamu kalau aku kenal sama Sandi kamu nggak pernah percaya kah percaya ya juga sih enggak kok kebetulan aku lo kenal. Ya aku gak suka kamu dekat sama dia. Kenapa gak suka? Ya apa kamu gak cocok, karena dia ada ceweknya. Itu kayaknya kakaknya deh. Ceweknya. Kakaknya. Ceweknya. Kakaknya bang kayaknya nih. Ceweknya. Astaga, dapet dia betul. Aku lo WA-an. Coba kamu lihat nah, muka aku bersanding sama dia nah, mana ya. Jangan ada kakaknya. Yang gak ada aja tuh, coba lihat. Cocokkan kak, cocokkan. Sandi SS gitu? Iya. Tuh, cocokkan muka aku sama dia. Cocok. Dia lah sudah kulihatkan WA-an ku sama Sandi. Cocokkan. Tuh. Kenapa sih muka males betul? Orang biasa aja coba. Udah bilang gak cocok. Kapan lagi aku kenal sama orang terkenal? Tuh, dia mau datang ke Samarinda lagi gitu. Baju kotak-kotaknya sama kayak baju ku, coba lihat tuh. Yaudah, sama dia aja. Cocok kan? Kenapa memang? Kan aku nanya-nanya aja, tadi lo aku nanya mau curhat. Tadi katanya boleh curhat, sekarang malah ya sudah. Kenapa bos? Diam aja bos. Apa sih ada nomorku kalau nyaman sama dia? Loh emang kenapa kalau aku chattingan sama juga, Sandi? Kenapa memang? Nggak usah juga aku hapus, nanti kan kalau aku nggak ada teman kan chattingan sama kamu lagi kalau
masalah sandinya enggak ada. Bagus ya, bagus. Pelampiasan yang dibuat ya, Bu. Itu kan enggak pelampiasan. Kalau enggak ada teman kan kamu lagi, nanti kalau misalnya ada Sandi, chatting aku sama Sandi. Nanti kalau misalnya Sandinya sibuk kan nanti chattingnya sama kamu. Jadi nomornya enggak usah kuhapus. Ngapain kuhapus? Biar udah enggak di-chat-chat lagi. Kenapa memang kok aku mah gak boleh cek kamu juga sih? Hah? Kenapa sih? Di kamu aku tuh? Aku cetan juga asam cewek lain. Cewek mana? Ada kah? Ada lah. Wah, ketahuan kan? Banyak ceweknya. Ih, aku baru chattingan sama Sandi aja. Kamu sudah suruh hapus nomor kamu, malah banyak suka cewekmu. Kamu aja doain aku, masa aku enggak? Enggak ada, aku doain kan aku sudah cerita, sudah curhat sama kamu. Kalau aku mau chatting, kalau aku memang chattingan sama Sandi. Aku juga bisa juga, itu sudah bilang sama kakaknya yang cewek ini. Ini kakaknya cewek. Dibilang itu ceweknya, bukan kakaknya. Masa sih? Kakaknya ini, mukanya aja lo mirip. Jodoh kali ya. Tuh, cocok kan? Mana aja beli nomornya? Nomor siapa? Nomornya Sandi. Kamu memang berteman sama Sandi? Aduh ya. Wah, gue apa palsu itu, Bah. Ini WA-nya yang asli, Bah, yang sama aku. Mana? Ini enggak nih aku lo chattingan nih, kamu ya baca ya. Tuh. Hai Kak Sandi. Ntar dulu, ntar. Ini aku baca kan dulu chattingannya, gak kebilang lah. Hai Kak Sandi. Wah, baru dia balas. Hai katanya tuh. Lo lagi ngapain? Lagi santai aja nih. Tika lagi ngapain? Sudah makan belum tuh? Lihat aja dari jauh nah, terawang. Ya mak, sebentar dulu aku chatting, aku tanya. Sebentar, kita lihat dulu ya mana nomornya. Ya apa dia bos? Ngeri bos, apa dia bos? Apa dia bingung bos? Mau darah, ini lah nomor abangku. Tawan lagi nih, mau nipu. Tapi cemburu cie. Cemburu. Aku lah minta simpan ke abang di situ lah. Tuh HP itu. Pakai HP abang dulu. Maaf guys, ini nomor HP abang yang kutaro. Aku lagi enggak bisa deh perang aku, guys. Kamu lihat tadi memang ada HP di situ. Enggak lihat. Baru sadar. Untung guys, dia enggak sadar. Dia tapi kamu percaya hati. Kalau aku kenal sama Sandi? Percaya. Mungkin. Enggak tahu. itu jawabannya lo enggak jelas. Enggak apa, aku enggak kenal sama Sandi. Belum berteman. Nanti ya, kita suatu saat berteman. Berarti Wahyu tadi ada teman ceweknya betul kan? Iya, banyak teman ceweknya ya lo, Kak. Banyak. Ih, ketangkapan nih. Ketangkapan dia, guys. Ketangkapan ya. Banyak dia ceweknya. Cukup satu aja. Oke guys, terima kasih sudah nonton YouTube Tika hari ini. Pokoknya kalian pantau terus YouTube channel kita berdua karena kita akan share YouTube kita setiap hari satu. Tapi nggak tahu Ayu kesuruh satu hari satu, lemah dia. Bisa ya satu hari satu ya? Oh, setiap hari satu bos. Jadi satu ya. Tuh, jadi kalian kalau setiap hari baru bangun tidur langsung aja cek ya, cek channel YouTube kita. Pokoknya setiap bangun bobo langsung cek aja. Kalau ada yang baru langsung nonton semua dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah kalian harus jangan nonton. Jangan skip iklan juga. Jangan okay. Skip iklan dan yang terpenting juga kalian nontonnya berkali-kali, jangan sekali aja ya. Makasih ya guys sudah nonton. See you.